Perang habis-habisan akan dilaksanakan Kementerian Kesihatan Malaysia KKM bersama agensi pengakuasa terhadap rokok seludup. Menteri Kesihatan Khairi Jamaluddin kata kejayaan rang undang-undang larangan tembakau dan merokok tidak bermakna jika rokok seludup masih berleluasa di pasaran gelap. Beliau kata dalam sidang media selepas Majlis Pelancaran Generasi Penamat Anti Rokok 18 Gegar 18 di Sekolah Menengah Kebangsaan Bandar Seri Putra. Kita akan ada perjumpaan nanti dengan agensi pengawasan termasuk kastam, polis dan sebagainya. Sebab kita mestilah melaksanakan undang-undang ini sekali dengan pelaksanaan pengawasan yang lebih ketat ini. Kalau tidak, orang kata we cannot enforce. Jadi kita akan pastikan bahawa mereka juga terlibat dan kita siarkan perang besar-besaran terhadap pasaran gelap. Ya Rompi, zakat dah bayar? Banyak institusi zakat ni. Pilih je. Boleh dapat RM5 e-duga raya. Lebih berbelanja dengan GoFizz, lebih ganjarannya. Daftarlah sekarang. Dapat RM5 terus. Download lah. Best tau.